Yalah, kurang terang ini. Mama bisa jalan-jalan nih. Basah deh kebunnya. Biasanya kalau itu kebunnya udah lama belum disiram. Kecilin suaranya, Tas. Kebun apa? Kecilin. Ya, ya. Kebunnya udah lama nggak disiram, begitu biasanya. Cantiknya mama. Ramanya kelihatan nggak? Nggak begitu ya, Tas. Iya, untuk bedaknya mami itu, Mak. Ini apa nih, Mak? Bawa apa nih tuh, Mak? Salad. Salad. Kamu duduk sono dong. Kamu makan duduk sono kamu. Kamu cuci tangan dulu. Cuci tangan. Kamu mau ngapain? Kissing. Itu makan dong. Bintang apa tuh? Silakan mama duduk mah ya. Udah anggun sekali mamanya. Diajak udah gak mau. Diajak yang mana? Naik motor. Banang mah tinggi gitu. Ada apa? Buatan siapa itu? Bikin dewek ya. Papa ya cobain. Enggak, papa lakukan dulu yang pemakan aja. Mayones kalau keju. Mama bisa jalan-jalan katanya. Lama kebunnya enggak disiram. Sekarang disiram basah deh kebunnya. Iya. Mama enggak paham dah. Coba buka HP-mu, biasanya kan ada yang bikin status begitu. Maling dong. Ya, pakai dua HP. Waduh, karena WA-nya yang pasti. Enggak ada suara panggilan. Anakku tasnya enggak kedengar, enggak ada tas panggilan tadi. Ya enggak ada, kamu enggak ada datanya lah, malu-maluin aja ya, Tas. Nih. Sini ada nih. Dulu, kamu ada data enggak? Udah nyambung kan? Udah kamu makan aja tuh, ini urusan gua sama mama. Kamu udah kecil. Tuh masih bunda-bunda. Oh ini kan kita. Tasnya dibelanjakan di panitin dulu. Orang salah. Papa tahu lah kalau punya kamu soalnya lu nggak dibersihkan. Bersih, nah. Coba matiin dulu aja. Kalau tadi punya kamu udah dikasih sendiri. Telepon Ma'e, Rosita. Lah apa telepon Ma'e? Papa takut. Orang bisa. Mama habis main, jadi kebunnya udah basah. Olur, sobu gabus ya. Itu makan tuh, nggak pedes itu? Ayam. Apa aja yang makan? Ini ada rasa masota ya, Tas. Mama datang dari banyak. Yeah, okay.
apa bae mau. Ya namanya ibu-ibu ngomong banyak banget jam ini. Ini dia yang ketua baru, kita tahu sih ada yang jadi ketua. Ini nih udah lama nih kebunku belum disiram, makanya kami pasti dulu masih dicari. Jangan sakit lah, masih sakit banget kok. Langsung dikerik gini kayak minyak ini. Iya kerik pakai minyak kayu putih. Cekin tas, papa tas. Mau ambil ambil. Udah buka Ya, jangan lu, udah nggak pakai begini. Ini mah 3 jam lah. 3 jam. Angin, kenapa di kunci kayak gitu? Tidak lah, nggak mungkin ya tas. Keselek-seleknya gitu. Setua-tuanya gitu tidak mungkin dikunci di luar. Duduk dulu situ, santai dulu, istirahat. Apa yang mau dikerok? Memang mau turun bentar nih. Nih kayak gini. Kebunnya terlalu lapar, mas sudah lama belum disi, belum bercocokan. Mama nih sih, kayak butuhkan yang lain. Oh pantesan. Ya kok udah terkenal di mana-mana. Pantesan tadi tuh. Oh apa? Oi, apa? Bu Yaya tuh yang nih apa sih? Apa sih buahnya masalah cocok tanam memang? Jangan senyum-senyum mas. Tiap hari cocok tanam kali gitu. Iya, yeah. Bu Yaya tuh ketua yang ini yang apa? Cocok tanam. Tuh banyak sekali kan Angel Sakira yang ituin tuh. Usulan terakhir ini foto kamu itu terkenal ada di mana-mana tas foto mama dari mana-mana orang pada pakai tuh, lihat nih tas nih ini Sulastri Anggra, ini foto mama yang dulu kan ya, terus ini lagi tuh Angel Sakira foto itu tuh juga tuh begini tuh kebunnya belum disiram mas gitu semuanya begitu judulnya tapi ini foto. Oh, iya. Begini. Waduh, waduh. Belum disiram. Nah, mama baru aja keluar katanya nih, punya ada di situ. Woi, mama apa sih yang begitu? Mama ketok tahu tuh di panggilan-panggilan orang loh. Makanya kamu jangan ikut-ikutan kecuali foto mama yang kamu lihat nggak apa-apa, kalau foto lain-lain nggak boleh ya ma. Betul tuh cuma begitu doang, cuma nggak ada begini tas, dikit tas buat mama semua aja dah. Mama nggak besar satu doang, tadi ada dua. Nggak lah, nggak kayak gitu kalau apa-apa potong dong. Ini kerapnya. Tuh, mama habis jalan-jalan tuh. Jadi ya. Kebunnya udah disiram. Jalan malam-malam.
malam-malam jalan. Tanya kebunnya udah disiram. Orang waktu yang rokin.